Assalamualaikum semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membuat sop buntut sapi. Bahan-bahannya ada buntut sapi yang sudah direbus, lalu ada wortel yang sudah diiris, dan kentang, daun seledri, sama daun bawang yang sudah diiris, bawang goreng, bumbu yang sudah dihaluskan, terdiri dari bawang putih, bawang merah, pica, dan buah pala, dan penyedap rasa dan garam. Sekarang kita akan memotong kentangnya ya. Kita akan menumis bumbunya ya. Setelah harum kita kasih air sedikit ya, supaya tidak gosong. Kita masukkan kentangnya ya. Setelah kentang setengah matang, lalu kita masukkan wortelnya ya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ya. Kita masukkan penyedap dan garam. Sekarang kita masukkan daun bawang dan daun seledrinya ya.
setelah matang lalu kita angkat ya. Lalu kita taburi bawang gorengnya ya. Inilah hasilnya, sup buntut sapi sudah jadi. Jangan lupa untuk dicobain ya, dijamin enak. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.